Informasi soal perkembangan terkini soal kasus tujuh jenazah di Kali Bekasi kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Benediktus Aditya di Rumah Sakit Polri Kramajati, Jati Jakarta Timur. Selamat pagi Benediktus. Bagaimana dengan proses identifikasi tujuh jenazah korban hari ini dan bagaimana soal pemeriksaan anggota patroli perintis Polres Bekasi Kota? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Gracia. Saya sekarang saat ini tepat berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit uh, Polri Krama, Jati. dan memang berdasarkan pantauan kami uh, ini situasi di sini masih cukup sepi dan uh, dari keluarga korban juga belum ada yang datang. Tapi memang uh, per Senin kemarin ini sudah ada lima anggota keluarga dari korban yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang dan Hari ini merupakan hari kedua di mana proses identifikasi lanjutan dari uh, temuan tujuh jenazah di Kali Bekasi. Uh, dari keterangan Kabit Dokpol RS Polri Kramat Jati Kombe Seri Wijat Moko, mengimbau kepada uh, anggota keluarga korban yang memang merasa ada yang kehilangan begitu, untuk segera melaporkan. Ke, terkait dengan kehilangan tersebut ke RS Poli Keramat Jati. Namun dari proses identifikasi kemarin memang ini sudah ada dua nama yang memang teridentifikasi yaitu yang pertama atas nama MR dan juga yang kedua ini atas nama AD begitu begitu Gracia yang bisa saya laporkan. Kalau soal hasil pemeriksaan anggota patroli perintis Polres Bekasi Kota, sejauh ini seperti apa update-nya Benediktus? Ya. Baik, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramajati, juris Kompas TV Benediktus Aditya, selamat bertugas. Saudara bidang profesi.